Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maedi bersama Dinas Pangan Majalengka. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi kembali ya, mengunjungi beberapa UKM yang ada di Majalengka. Pertama Ibu Erna, beliau nama usahanya Dapur Neh. Neh itu nenek ya. Jadi peninggalan dari nenek ya. Oke, yang beralamatnya di Cikasarung, Majalengka ya. Beliau hari ini akan membuat beberapa olahan yang nanti akan ditampilkan pada Festival Opang Rekor Muri Nasional yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pangan Majalengka beserta masyarakat Majalengka ya. Hari ini juga akan berkenalan juga dengan Ibu yang cantik ya, Ibu Ria. Beliau sebagai penyuluh DBP di Sukahaji. Assalamualaikum. Ibu Ria, Mae mau tanya ya, di BPP ini di bawah dari pertanian atau dinas pangan ya? Dinas pangan. Dinas pangan ya, oke. Okay. Ada beberapa UKM atau KUT yang dibinaan di Sukahaji? Semuanya. Banyak ya? Banyak. Oh, banyak. Sudah melakukan usaha ekonomi produktif yang membuka hubung industri? Iya. Sudah banyak? Iya. Antara lain buat apa itu? Olahan pangan. Olahan pangan yang berbasis aneka macam. Ada jagung, ada apa lagi? Ini banyak sentra ini ya, apa perkebunan mangga. Mangga juga ada. Singkong. Kalau Bu Erna, sudah apa? Membuat apa? Sehariannya. Produk saya banyak, Mai. Iya. Ada baby piece, ada buntut crispy, ada juga rumis crispy, ada siwang, ada riwang, ada onde-onde ketawa. Iya. Semuanya sudah diproduksi dan dipasarkan di mana, Ibu? Ya. Di online juga ada. Terus di apa namanya? Di saya masih masukin ke toko-toko. Oh iya. Kalau di BPP ya, Ibu Ria, ini sebagai mendampingi di UKM ini kegiatannya apa Pak? Ada pelatihan juga ya? Ada. Untuk kesehariannya kunjungan. Kunjungan mendampingi ya? Ya, monitoring gitu ya. Luar biasa, jadi dinas pangan juga melibatkan beberapa penyuluh BPP ya, yang mana mendampingi secara intens kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di Majalengka untuk menaikkan kelas supaya usahanya bisa berkelanjutan. Apalagi dengan adanya Opang Festival ini, dimungkinkan ke depannya akan ada sinergi yang lebih kuat lagi dan mungkin nanti ada perkebunan kolang-kaling yang lebih besar lagi ataupun akan tubuh bersebaran resto-resto yang mana menyajikan menu-menu kolang-kaling. Semoga menginspirasi ya, semoga bermanfaat dengan adanya festival ini. Oke, kita lanjut. Hari ini Ibu Neng dan Ibu Ria akan, Ibu Ria akan membantu Bu Neng akan membuat satu olahan menu dari kolang-kaling, yaitu kue pare kolang-kaling gula Jawa. Bahannya kue pare, siapkan 350 gram tepung ketan, oke. Okay. 50 gram tepung beras, bisa rose bran atau merek biasa ya. 5 lembar daun pandan ya. Ditambah untuk pewarnanya, kita menggunakan pewarna alami yang hijau biar bisa pakai daun suji. Kalau warna ungu bisa pakai bunga telang atau kalau warna merah bisa menggunakan rosella. Jadi semua bahan yang akan ditampilkan dalam Festival Opang nanti pewarnaannya pakai pewarnaan alami dan tidak menggunakan MSG atau pengawet atau bahan pengawet lainnya, kimia ya. Oke, kita lanjut. Siapkan daun pisang ya. Ini nanti untuk mencetaki di cetakan kue parenya. Kemudian bahan isi kita siapkan setengah butir kelapa parut ya, yang masih muda. Ini yang sudah jadi, yang sudah dimit. Ini terdiri dari 500 gram kolang kaling ya. Kemudian 300 gram gula merah. Gula merah bisa diganti dengan gula aren. Kemudian 2 lembar daun pandan. Daun pandan ini berguna sebagai pengharum dari isi dari kue parenya. Kemudian ditambah setengah sendok teh garam.
Cara membuatnya sangat mudah sekali ya. Pertama, kita siapkan untuk bahan kulitnya. Campurkan semua bahan ya, ada tepung. Tepung apa? Ketan dan tepung beras. Ya, dijadikan satu. Kemudian adonan dari tepung kita tambahi dengan air. Air yang sudah dikasih daun suji dan daun pandan yang sudah di blender dan disaring. Oke, campur-campur ya, hingga kalis, diadon kalis. Nah, ini bahan kulit ditambahi dengan garam biar enggak begitu tawar. Ini semua iya. Kalau kurang air nanti ditambahi adonan halus kalis. Ibu sudah dikasih ini belum tadi pametnya? Sudah. Ulang kalinya. Ulang kali. Cetak kue pare ya, kayak gini dikasih minyak. Ini fungsinya biar nggak lengket adonan di cetakan kue parenya.